Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kami berkesempatan bertemu dengan seorang Syekh dari grup Kemara, namanya Armizan di Kampung Kung, tempat grup Kemara Bujang dilahir dan dikembangkan. Sejak kapan Armizan berdidong? Berdidong dulu semenjak kecil. Kecil sudah berdidong? Ya, kelas-kelas 3 SD lah. Kelas 3 SD sudah mulai berdidong? Ya, menjadi Cek Kucak. Namanya kalau bahasa Galinya. Cek Kucak itu di dalam grup Kemaranya atau di luar? Di dalam grup Kemara. Grup Kemara? Oh, ya. Sudah jadi Cek Kucak di dalam grup Kemara? Ya, dalam grup Kemara. Itu di masa Cek Pak Salikobar? Belum. Setelah Salikobar? Ya, setelah Salikobar. Salikobar sudah almarhum. Almarhum, baru ikut? Baru ada anaknya Cek Sukri namanya. Sukri? Ya, Sukri. Ikut sama Cek Sukri. Oh, ikut dengan Sukri. Ya. Di saat itu, Armizan menjadi Cek Kecil? Ya, Cek Kecil. Cek Kucak kan? Cek Kucak. Nah, sejak itu, berapa tahun ya sudah kira-kira? Berdidong ini? Berdidong. Usia berapa dulu ketika itu? Usia 10 tahun. 10 tahun ya? Ya. Sekarang usia? Usia sudah 44 tahun. 40, jadi berarti sudah 30 tahun lebih ya? Ya. Berdidong. Benar. Nah, didong-didong apa saja yang Armizan mainkan atau pentaskan? Oh, kalau waktu kecil, ya, itu didongnya masih terbatas. Ya. Kadang-kadang tiga lagu cuma. Tiga lagu? Ya, tiga lagu. Belum seperti sekarang ini. Ya. Kalau sekarang ini udah menyeluruh. Ya, apa yang diciptakan oleh pencipta lagu, ya, Dijan yang bawain. Oh. Dulu yang terbatas itu satu atau dua lagu, bisa kasih contoh lagu apa? Bisa. Ya, ini contohnya, Pak. Kalau dulu lagunya Kemara. Kemara? Ya, yang berjudul Kemara. Kemara. Itu ya, saya yang bawakan waktu kecil. Bagaimana bawanya kira-kira? Apa ya, iramanya? Iya, iramanya gini, Pak. Kemara, oh kemaro, woi kemara, imo cim kemaro. Ku langit geremu pocok, ku bumi geremu perdu. Gerelayu serinentu, wan lempoko hijau. Belat ngerempak tehoi, jojong ku ulu bang, jangka kesinar ulipat dua nge. Si belau ulak tehoi, ngekejang uku bang, hale-hale ku mu iwane benge nge. Oh, iwane benge, woy benge, oh, iwane benge. Nah, ini lagu dimainkan ketika diri Cek Kucak kan? Ya. Ini ciptaan siapa nih? Ciptaan Pak Salikobar. Ciptaan ya. Pak Salikobar almarhum. Iramanya luar biasa ya, indah ya. Kemudian setelah membawakan lagu ini meningkat, Armizan membawa lagu-lagu setelah dewasa kan ya? Setelah, ya, benar-benar. Setelah remaja kan? Setelah remaja membawa lagu yang umum berarti. Ya, yang umum. Yang umum. Menyeluruh. Yang menyeluruh ini yang diciptakan masih kembali juga atau ada cek lain? Sudah ada cek lain seperti Pak Hamka Kung. Ya, Pak Hamka Kung. Yang mencipta lagu dari Bapak dan Armizan. Ya. Dalam grup pentas atau bagaimana membawa grup ini? Oh, dalam pertandingan. 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 Ada juga ya. Dalam pentas ada juga ditampilkan. Pertandingan di dong dengan mana saja nih Kemara? Kalau di masa Armizan, kalau di masa Armizan
kalau lawan-lawan bertanding udah menyeluruh klub. Misalnya ya. Ada lain? Antara lain seperti Trunajaya dari Toeren, terus Arika Bujang dari Tunyang, Meriah Dama juga dari Tunyang, termasuk Tawar Jaya dari Simpang Pakir Pondok, Benar Meriah, Tawar Bengi, Buana Jaya. Buana Jaya dari Pondok juga. Pondok juga. Ya, Benar Meriah. Buana Jaya. Itu ada hubungannya dengan Mahliliawa, Pak? Ya, benar-benar. Ya. Itu didikan Mahliliawa, Pak. Oh, termasuk Pak, anaknya sendiri sebagai cek di situ. Buana Jaya. Iya. Nah, kemudian pertandingan ini di masa itu apa dikutip biaya untuk penonton tidak? Tidak, Pak. Tidak. Karena di masa kami kalau pertandingan untuk zaman dulunya, iya. Kadang-kadang diadakan pertandingan pembangunan masjid. Jadi berarti dipungut biaya ya? Ya, dipungut biaya kalau penonton. Ya. Hasil dari pungutan itu di berikan untuk dana pembangunan masjid. Itu zaman dulu. Kalau masa saya udah besar nih, itu ditampilkan kadang-kadang acara perkawinan, acara sunat racun. Ya, itu dijumpain misalnya grup kemara melawan siapa itu? Ya, teruna. Nah, itu dipanggil. Itu di kampung mana sih ya sudah? Misalnya terakhir mana ini? Ini Kung ini ya? Ya. Kung terus di kota mana? Di kampung mana lagi? Di itu udah menyeluruh kampung, menyeluruh Pak. Kampung. Ya, pokoknya kalau udah areal Aceh Tengah udah menyeluruh di kalau kemarin di dong. Nah, berarti ketika kemarin ini bertanding C1-nya siapa sih? Armijan atau ada lain? Armijan, Pak. Saya sendiri, Pak. Dengan, ya. Dengan Sukri ikut. Sukri enggak ikut, Pak, enggak dalam kemarin ya. Jadi sekarang C1-nya Armijan dengan siapa? Dengan Bang Onot, Okem. Okem, dengan Okem. Jadi Okem dengan Armijan menjadi C1 di Kemara Bujang. Iya, di Kemara Bujang, benar. Sebagai lanjutan dari Pak Sri Gopal tadi ya? Iya, Pak. Generasi setelah Pak Sri Gopal langsung Armijan atau ada yang lain dulu sebelum itu? Dulu ada, itu anaknya sendiri kayak Cik Sukri dulu kan, terus ada Cik Pipin juga, Pipin, ya ikut juga dia di Kemara Bujang. Kalau Abduli di mas mana tuh? Abduli kan ada Cik Kucai juga katanya. Pak Abduli, Pak. Ya. Itu masa zaman dulu kan, saya belum tahu apa itu. Di masa Sari Gopal, kan? Di masa Sari Gopal, Kemara Bujang ada Cik Kucainya. Iya, Pak Abduli. Ya. Di masa Kemara berikutnya, generasi berikutnya. Cek kucaknya, ya, Armijan, ya, yang sudah lama-lama menjadi Cek 1. Iya, benar. Dengan Okem, alhamdulillah. Nah, itu tadi karya Pak Sari Gopal ya. Iya. Kemudian, boleh kasih contoh lagi karya beliau satu lagi? Boleh. Iya, karya siapa itu? Karya Pak Sari Gopal. Boleh. Contoh satu lagi. Iya. Contoh. Itu yang pernah saya bawakan kayak judul lagunya yang Lungun kalau enggak salah. Lungun. Ya kita tes, Pak. Baik. Lungun janyun manuk berpantun iwa nami sagopiemon turun kolo deng senyap gemes-mes komanok-komanok lagu siapis konage tip getuk pura ringis ku lagu si gabok dua suntuk seulah gerak. Manuk
Tresna hatenu, tresna hatenu binaan. Nah itu lagunya. Masih banyak lagu Pak Sirito Pak. Iya. Kalau tidak silap, lagu ini sudah diaransi baru oleh Irfan. Irfan ya? Iya, iya benar. Sekarang sepertinya dapat sambutan hangat ya. Iya, iya. Nah, itu dua lagu tadi dari Pak Saligobal ya. Kemara dengan Luwun ya. Iya, Luwun. Nah, tadi di samping Saligobal disebutkan ada Cah lain ya. Iya, Cah lain. Cah lain Pak Hamka. Hamka. Iya. Nah, kita ingin tahu juga nih. Bagaimana Saligobal, bagaimana Hamkaku? Iya, nah. Boleh kasih contoh lagu dari Hamkaku? Iya, bisa, ya. bisa. Ya. Yang dibuat Paci Hamkaku ya. Yang berjudul Mujintik Gerik Nimata. Mujintik Gerik Nimata. Kita coba Pak. Iya, coba. Mujintik Gerik Nimata. Biasa meraku musentek alih misaka ama si karena kidingmu timpa ika hati gere ikhlas gere benih sabi melas kaca gelasmu hempas retak wates kertan cike tapi alas tangan rantai kuning emas jeje matas kuhias sota jok pias sedih ko hidup kerpas kerpes sering nikedeng nyaring aku bintas kerpas kerpes sering nikedeng nyaring aku bintas luar biasa luar biasa sebagai cek luar biasa Anda sudah mempunyai koleksi dan bisa menampilkan karya-karya Saligobal kemudian Hamka. Ya. Saya dengar ada keahlian lain selain dari sebagai cedilok. Ya. Apa itu keahlian apa itu? Keahlian seperti memangkas itu apa? Ya memangkas itu dah bisnis saya sekarang Pak. Oh. Oh buka itu. Buka kios pangkas ya? Ya kios pangkas Pak. Ya kapan tuh punya keahlian memangkas? Itu belum lama, kalau dulu masih secara manual Pak ya, manual, enggak pakai ya? Ini, enggak pakai ragung. Oh. Enggak ada mesinnya itu. Iya, iya. Dulu masih mesin gunting. Itu ya, sejak kapan tuh? Iya, sejak kapan? Itu sejak saya sekolah, udah masuk SMP, udah megang ya, gunting ya? Manual. Itu seperti orang tua saya, ya. kalau dulu ya. Mau pergi sembahyang Jumat kadang-kadang kan. Iya. Itu rambutnya udah saya yang pangkas. Oh. Pendekin secara manual. Dari situ belajarnya Pak. Belajar. Jadi orang tua mau sholat Jumat. Dirapikan ya. Iya, dirapikan yang kasih ya, servis itu kan. Pendekin. Luar biasa. Dari situ belajarnya. Belajar dari orang tua ya. Orang tua ahli pangkas juga enggak ya? Enggak Pak. Jadi kita merapikan orang tua. Iya, merapikan. Kemudian setelah ini manual tadi ya. Iya. Biasa. Kemudian beranjak ke alat modern. Iya, modern sekarang. Modern. Nah, itu sejak kapan tuh alat modern ini? Ini baru buka, Pak.
sekitar 6 bulan. 6 bulan baru buka. Mm-hmm. Itu sudah lengkap dengan alat modern ya? Iya. Alat-alat pangkanya pakai apa sudah itu? Pakai mesin ragung, Pak. Mesin ragung. Ya. Nah, ada dua. Ada dua mesin ragung. Dan kursi pun sudah. Iya, kursi ya. Tinggal kursi apa? Tinggal kaca depan, belakang. Ah, itu belakangnya ya. Ada apa yang belum ya? Iya. Nah, boleh tahu nggak kira-kira nih penghasilannya ya. dari mangkas ini bisa kira-kira menutupi rumah tangga kira-kira? Alhamdulillah gini Pak kan, kalau masalah pangkas ya. Rezeki kita nggak bisa kita tentukan. Betul. Ya kadang-kadang lumayan lah Pak kalau ya. Penghasilan masuk 5 orang. Ya. Ya udah dapatlah kita bisa membantu dalam rumah tangga ya. Sehari itu kira-kira memang kira-kira ya. Satu hari ada berapa ya tamu masuk? Tamu. Yang pastinya lima sehari. Lima orang. Tapi kadang-kadang bisa melebihi dari 10 ya. Ya. Karena orang pangkas ini nggak nentu Pak kan. Kadang-kadang bukan orang kita sini, orang mampir, yang ya. Dari Cagung mampir juga. Yang dari bisa ya. Kan mau pulang naik kereta tengoknya ada buka pangkas nih pangkas dulu katanya kan mungkin udah nyalangkan tetap juga iya ada lah Pak. Nah jadi ahli kedidong ahli memangkas ya. Dibanding nih penghasilannya kira-kira nih memangkas kan jelas anunya nih angkanya ya. Kalau kedidong ini gimana kira-kira ada penghasilan kira-kira bagaimana kondisinya sebagai kedidong penghasilannya? Ya kalau seperti sekarang ini Pak, kedidong ya. Kan nggak pernah nampil lagi. Nggak tampil, pertandingan nggak pernah ya. Iya, berarti kan corona dia. Iya, corona nih Pak, COVID nih kan. Iya. Makanya kalau penghasilan kan udah nol. Nol dari kedidong lagi. Iya dari kedidong. Jadi kalau dulunya kadang-kadang ada juga lah Pak dalam ya. Satu bulan mau 5 kali dipanggil ya pertandingan ada hasil ya ada hasil Pak. Jadi corona membatasi penampilan kemudian penghasilan beralih ke angkas ya. Itulah pertemuan kita pertemuan singkat dengan kedidong tapi juga ahli pangkas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.